telaga biru. Halo kawan love seluruh Indonesia. Hari ini Kamis tanggal 9 Februari tahun 2023. Cuaca di sini cerah sekali secara hatiku. Dan hari ini, kantor pelabuhan Telaga Biru juga melaksanakan penandatanganan MOU antara kantor pelabuhan Telaga Biru dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Perjanjian kerjasama ini terkait pencegahan dan pengendalian malaria dalam rangka pemeliharaan eliminasi malaria di wilayah Pelabuhan Telaga Biru. Di mana nantinya Pelabuhan Telaga Biru akan melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi penyakit malaria kepada ABK kapal dan seluruh pelaku pengguna jasa di pelabuhan. Tentunya dengan bantuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Itulah kegiatan hari ini. Semoga kawan laut di seluruh Indonesia sehat selalu.